Ya, dan di sini kemarin sempat terkena hama kutu buah, jadi buahnya banyak yang bercak atau busuk dan rontok ya. Setelah saya bungkus, alhamdulillah ini yang selamat segini ya. Segini selamat. Cukup memuaskan lah ya, untuk di dataran tinggi Dieng ya, di dataran tinggi Wonosobo lah ya, lereng Dieng, tepatnya di Desa Sirangsari ini, dengan tabulan pot ukuran 40 ya, pot ukuran 40 menghasilkan buah ada 11 ya. Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai janji saya yang kemarin ya, hari ini setelah satu minggu ya, hari ini kita akan panen anggur, bukan yang ini ya, tapi yang sebelah sini. Oke, kita panen anggur ninel sebelah sini. Ini ya anggur ninelnya, Dicksonnya sudah tambah subur, hehe. Semoga bisa berbuah maksimal ya, melebihi buah dari anggur ninel ini. Oke, kita buka dulu, ayah. Kita lucuti dulu ya, hehe. Kita buka dulu pembungkusnya dari si anggur ninel. Oke, kali ini kita buka semuanya. Kalau kemarin kan cuma dibuka doang, nggak sampai dilepas ini apa pembungkusnya. Sekarang dilepaskan. Oke, mantap ya, merah keunguan. Tapi sebenarnya belum terlalu matang ya menurut saya ya. Tapi nggak apa-apa karena saya sudah janji kemarin ya untuk panen hari ini. Oke, semuanya akan kita buka dulu semuanya. Oke. Agak susah karena tuh pada jatuh pembungkusnya ini nyantol ya, jadi dilepasnya susah, buahnya pada rontok kalau ditarik. Nah ini rontok nih tuh, hehehe. Oke, pindah sebelah sini. Oke. Ini buah yang jauh sendiri nih dari yang lain. Memisahkan diri dari yang lain. Wah, busuk dalamnya. Aduh. Ternyata dalamnya busuk ini. Busuk. 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 Lagi belah sini. Ini yang sudah sering buat icip-icip. Ya, 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 ya. Ah, busuk. Busuk. Jatuh. Oke, sudah dibuka semuanya dari sebelah sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di dalam ya. 8, 9, 10, 11 ya. Ada 11, tinggal kita petik-petik. Hmm.
Oke, selesai kita buka, tinggal kita panen ya. Oh ya, kemarin ada yang menanyakan ya, ini umur berapa hari setelah pangkas? Nah, ini umurnya sekitar 4 bulan setelah kita pangkas pembuahan ya, kuning pembuahan. 4 bulan sudah seperti ini ya. Ini menurut saya belum begitu matang ya. Tapi sudah cukup lumayan bagus ya. Jadi karena saya sudah janji ini untuk dipanen sekarang ya, kita panen. Oke. Okay. Nah, untuk perawatan apa namanya? Setelah pangkas ya. Atau setelah pangkas pembuahan itu ya pupuk buah ya, pupuk buah seperti biasa yang sudah sering saya jelaskan ya. KNO putih, MKP sama boron ya. Seperti itu, 1 sendok untuk 10 liter air kita kocorkan, saya gunakan 1 minggu sekali saja seperti itu ya. Dan di sini kemarin sempat terkena hama kutu buah, jadi buahnya banyak yang bercak atau busuk dan rontok ya. Setelah saya bungkus, alhamdulillah ini yang selamat segini ya, segini selamat, cukup memuaskan lah ya. Untuk di dataran tinggi Dieng ya, di dataran tinggi Wonosobo lah ya, lereng Dieng, tepatnya di Desa Sirangsari ini, dengan tabulam pot ukuran 40 ya, pot ukuran 40 menghasilkan buah ada 11 ya, tadinya ada 12, cuma yang satu rontok ya, jadi nggak jadi buah ya, sisa ini. Oke, nanti ini akan saya apa namanya, treatment lagi 1 bulan atau 2 bulan kemudian baru kita akan buahkan lagi. Kita coba buahkan lagi di bat bawahnya sini. Ini masih ada bat bawahnya. Kalau enggak nanti kita ambil di atasnya juga enggak masalah ya, seperti itu. Ini dengan buah yang sudah mau matang ya, di atas sini sudah ada sering bawa bunga tapi sudah sering saya buang. Kayaknya masih ada satu yang tersisa, coba kita lihat ya, kita cari. Ini yang sudah sering keluar bunga lagi setelah buah mau matang ya di sini ya. Tapi sering saya buang ya. Seharusnya kalau nggak dibuang mungkin jadi pembuahan bertingkat. Oh ya, itu sebelah sana itu. Nah, ini sebelah sini ya. Nih masih ada sisa satu yang berbunga di sini. Mana, kelihatan nggak? Ah, ini. Ini sudah mau jadi berry malah ya. Yang lain sudah dibuang, ini mungkin yang nggak ketahuan aja. Sisa satu ya. Seperti ini penampakannya ya. Yang sebelah sana itu gagal pembuahannya, ada 1 2 3 4 5 batang yang gagal membawa buah. Seperti itu. Oh ya, yang sebelah sini sebenarnya tadinya ada buah. Ini sudah dipetik juga ya. Oh iya, tadinya ada 13 berarti. Tadinya ada 13, yang ini sudah dipetik, yang satunya rontok ya, seperti itu. Yang tadinya saya kira 12 satu rontok, tapi saya lupa ternyata di sini sudah saya petik satu dompol, seperti itu ya. Oke, jadi itulah penampakannya ya. Dari buah yang sudah matang, di atas sudah disusul bunga lagi. Akan saya coba, kalau sampai itu matang itu kelamaan mungkin ya sekitar 1 bulan atau 2 bulan saja, nanti kan kita buahkan lagi ya, seperti itu. Sekarang saatnya kita panen dari 11 dompol anggur ninel ya. Oke. Oke, kita lihat dulu ya bagaimana setelah 1 minggu yang lalu kita cicipin, sekarang kita lihat lagi ya bagaimana isi dalamnya ya, yang sudah lebih hitam ya, lebih menghitam isi dalamnya, apakah rasanya lebih manis ya, ataukah sama saja dengan yang kemarin ya. Tapi maaf nih, saya nggak bisa timbang
karena saya nggak ada timbangannya. Dan kita tidak cari yang agak besar dan agak hitam. Yang hitam. Nah, ini nih ya, yang nyumpel di dalam nih. Ini enggak terlalu hitam sih ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita petik dulu. Oke. Oke, seperti ini ya. Ini burik ya, karena dulu pas terkena kutu jadi saya semprot sebelum dibungkus. Ternyata sisanya masih banyak ya, untuk apa namanya, sisa pestisida lah ya. Ya, saya gunakan pestisida. Mendekat, mendekat, dan mendekat. Asik. Aduh, panas. Oke, kita belah ya. Kemarin kan ada bijinya ya. Sekarang pasti dia ada bijinya. Sama ada bijinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita belah. Oke, dan bijinya ada dua. Ada dua bijinya, ada dua. Ini dalamnya agak kopong. Nanti kita cari yang enggak kopong. Ini bijinya ada dua. Ada dua bijinya. Ada dua. Aduh, jatuh. Bijinya ada dua. Isinya agak kopong. Agak kopong. Agak kopong isinya. Bagaimana rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Cuma kurang berasa. Karena yang barusan itu agak kopong ya. Kita cari yang padat ya. Kita cari yang agak padat. Ini sepertinya lebih padat ya. Kita cuci dulu. Oke, kita belah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bijinya kah? Nah, ini lebih padat ya, lebih berisi ya. Maaf. Lebih berisi, lebih padat. Bijinya ada tiga. Bijinya ada tiga. Kita tanam. Kita rasakan bagaimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut isinya. Kulitnya agak renyah. Isinya lembut ya, lumer di mulut. Manis. Tapi menurut saya kurang manis. Apa mungkin karena tadi malam hujan? Dan kemarin-kemarin juga hujan? Asamnya sudah berkurang. Oke, kita petik semuanya. Dimulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya. Lompulannya. Yang kecil dempulannya. Ada yang buahnya di dalam gecepit. Jadi pada busuk karena gecepit. Susah petiknya. Gimana ini keluarnya? Gimana keluarnya ini? Oke. Nih, busuk. Anggur ninel di Wonosobo pada musim hujan. Buh, mantap, ini paling gede ini buat dompolannya nih.
Oke. Kita sisain satu buat peranti ya, buat icip-icip di sini. Sebelah sana masih ada 3 dompol lagi. Oke. Mantap. Oh, kita sisakan 2 dompol saja, yang sebelah sana sama sebelah sini. Ini kita habiskan. Oke, sudah selesai kita panen. Kita sisakan ada 2 ya, 2 dompol buat peranti icip-icip di sini ya. Iya. Yang 2 dompol buat peranti icip-icip di sini ya. Siapa tahu ada yang mau mampir pengen nyicipin. Ninel berbiji ya. 2-3 bijinya. Kita dapat segini. Bah, mantap. Ada berat. Ada 5 kilo lebih ini. Ada 5 kilo lebih berat soalnya ini. Berat. Ya, mantap. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya. Kita panen anggurnya ya. Anggur Ninel kita mendapatkan segini. Nantikan untuk video pembuahan kedua dari anggur Ninel ini. Semoga buahnya di pembuahan kedua bisa lebih maksimal ya, seperti itu. Terima kasih. Salam tanam-tanam bikin senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat.